Oke guys, bilang unboxing bukan unboxing. Saya dapat pinjaman untuk tester guys dari ini produk Wasgard. Bisa diakses website untuk produk-produknya Wasgard itu seperti apa, bisa di www.wasgard.com. Linknya, linknya ya. Websitenya saya taruh di deskripsi. Mantul guys. Wasgard sendiri dia suatu perusahaan yang bergerak di bidang firewall. Nah, dulunya itu dia bergerak di bidang firewall hardware. Ya, pokoknya seperti GitHub sih. Nah, ini firewall-nya juga sih sebenarnya. Jadi sekarang itu berkembang menjadi produk, ada yang access point. Ya, yang masih ada ya dulu ya, ini apa namanya? Firewall apa namanya ini? Perangkat switch firewall. Terus sekarang mengembangkan di sisi software aplikasi, ya produk endpoint untuk antivirus yang ke komputer, laptop, tablet, smartphone, server dan sebagainya. Tuh, nah kelebihannya mereka itu sudah cloud guys. Nah, seberapa dia security-nya itu, jadi dia itu bisa ngeblok gak cuman website, misalkan website Facebook gitu ya, itu enggak Facebooknya, tapi di dalamnya lagi, contohnya kayak Facebook game itu yang diblok seperti itu, atau bahkan bisa jadi kayak game tertentu. Nah itu bisa dilakukan, bisa nyuruh untuk update, bisa ya seperti hal yang lainnya juga, dia bisa pembatasan bandwidth dan pembatasan akses dan men-setting akses-akses yang bisa digunakan itu di jam-jam tertentu juga, ya macam-macam. Oke, ini itu tadi sekilas tentang Wasgard-nya ya guys. Ini saya dapat produknya Wasgard ini M670. Nah, produk ini ada 3. Produknya itu yang pertama itu ya guys, 470. Ya betul, 470. Terus 570. Terus yang satu lagi yang 670 yang ini. Nah, secara ukuran dan sebagainya saya lihat sih sama semua. Nah, yang membedakan secara performa dari speknya itu sendiri, dia di dalamnya itu pasti beda. Perbedaan itu menghasilkan ya dia seberapa kemampuan kecepatan internet yang bisa disalurkan, terus dia kapasitasnya berapa, itu berhubungan dengan tipenya, jadi tipe dan spek performanya dia semakin tinggi semakin dia banyak. Kita buka guys, isinya seperti ini guys. Kita lihat satu persatu ya guys ya. Nah, tapi ini tidak mencontohkan kalau kita beli baru isinya ini semua gini, enggak ya. Soalnya kan ini kan produk untuk testing ya guys ya. Jadi isinya bisa jadi berkurang guys. Yang saya dapat ini. Kita produk testing ya guys ya, tapi kok ini masih baru ya guys ya. Ini namanya bukan kabel VGA guys, tapi ini sama kabel konsol. Jadi kabel yang buat men-setting perangkat tersebut. Ciri-cirinya dia seperti ini, bisa dilihat seperti VGA, tapi ujung satunya dia kabel RJ45, kabel LAN ya. Ini namanya kabel konsol guys. Nah, terus kalau misalkan kabel seperti ini ada beda pinnya pastinya, seperti ini. Terus yang satunya juga seperti ini, tapi yang
model cowoknya itu namanya kabel RS232. Kalau VGA itu tidak seperti ini, guys. Ini bukan VGA. Terus satu lagi kabel colokan model ini. Colokan power. Ini colokan powernya model seperti ini. Kabelan. Ada keterangan ya enggak ya? Oh ini masih kat 5E dia, guys. Kabelan. Terus ini namanya bracket. Bracket itu selalu dapat 2. Tapi kalau saya bilang namanya kupingan, karena ditaruh di kanan kirinya perangkat untuk diletakkan di rak server, guys. Ini namanya kupingan atau bracket. Nah, ini bautnya buat nempelin di bracket yang ada di ini, sampingnya itu sama perangkatnya. Terus ini kakinya, kalau tidak mau ditaruh di rak server atau ditaruh di meja atau dimanapun, ini kakinya perdam. Sekarang lapar. Aduh. Nah. Ini perangkatnya, guys. Sabar. Kita lihat dulu, guys. Di sisi depan ada tampilannya seperti ini, guys. Saya infokan masing-masing merek sama tipenya M670. Nah, terus ada kisi-kisi udaranya. Samping memang ada lubangnya, tapi tidak ada kisi-kisi, enggak termasuk sih kisi-kisi udara sih dia. Ya, lubang untuk bracket dan mur-mur sih. Kalau mungkin ada real kitnya yang model sliding, mungkin ada dikasih tempat murnya kanan kiri. Nah, satu persatu. Setelah ini merek dan tipenya ini kisi-kisi, terus ini lampu indikator, ya, indikator power, ini fireboardnya on, nah, terus bisa jadi ini ada baterainya, guys, karena ada simbol ini, atau di dalamnya ada storage-nya, saya kurang paham. Nah, terus ini tombol power. Nah, terus ini tombol reset. Nah, biasanya kayak gini nih, ini untuk setting konsolnya di sini. Jadi kabel konsolnya nancapnya di sini biasanya. Nah, terus ini USB, kalau warnanya biru berarti 3.0, guys. Oke, terus ini portnya ada 8 port ini. Ethernet. Infonya sih support gigabit sih ini, guys. Cuman ya tergantung berapa bandwidth yang ditarik ya, jadi itu terbagi jadi 8 port ini sih. Kalau kurang dari 8 port ini ada tambahan di sini, guys. Ini buat apa namanya? Slot tambahan. Jadi bisa jadi pakai SFP atau bisa pakai tambahan Ethernet atau tambahan internet yang 10 gigabit atau dan lain sebagainya, bisa di sini, guys. Ini nanti bisanya tambahan ini by request ke vendor biasanya sih seperti itu. Nah, ini coba kita lihat sampingnya. Samping seperti ini, guys. Ini tempat mur-murnya.
ini dibilang kisi-kisi, tapi bisa juga iya. Kanan kiri sama guys. Kita lihat kirinya sama, sisi atasnya kosong, tidak ada apa-apa. Sisi bawahnya ada ini apa namanya, ya menuliskan tipe dan ujungnya apa namanya ya beberapa info-info mengenai tegangan, terus serial number dan sebagainya. Ini part number, serial numbernya di sini juga. Nah, ini serial numbernya di sini guys, sama ini part number biasanya ini. Nah, terus ini ada fan jumlahnya 3 biji guys, 1 2 3 guys. Nah, terus ini saya kurang paham sih guys, karena ini dia tombolnya bukan off, on off tapi push. Mungkin push off atau push on. Nah, dari simbolnya sih kayak tombol power sih simbolnya. Nah, terus ini power supply. Power supply sendiri kita lihat kan. Nah, power supply-nya seperti ini guys. Kalau seperti ini kemungkinan bisa diganti guys. Jadi dia itu terlepas dengan boardnya si FireGuard ini ya. Jadi kalau ada masalah dengan power supply bisa ganti power supply-nya saja. Kemungkinan sih seperti itu, karena kenapa dia kok beda sendiri, nggak jadi satu blok gitu sama casing-nya ini. Kemungkinan seperti itu. Ya saya sih nggak mungkin membuka ya, karena ini kan pinjamannya guys ya. Nah, biar teknisi saya bagian testing guys. Oke, ada lagi enggak ya? Sekilas awal saya lihat dari kotaknya ini, saya kira FireGuard produk ini cukup besar guys. Ternyata ya tidak besar-besar amat. Yang saya ketahui FireGuard itu juga enggak selebar ini juga sih. Saya mengira itu hanya seukuran ini. Ya karena yang tipe kecil ya mungkin ya guys ya, yang tipe rendah ya. Jadi seukuran sit up gitu loh guys. Ini ternyata agak lebih panjang lagi guys, dan cukup berat guys. Bisa jadi 10 kilo ini guys. Oke, dia dengan casing warna merah, mantap guys. Sekian video dari saya, inilah sedikit review unboxing, atau lebih tepatnya ya gambaran kalau FireGuard tipe M670 itu secara fisik seperti ini guys. Kalau secara kelengkapan mungkin dapat bracket benar, dapat ini screwdriver benar, tombol power, konsol, kabelnya oke, tapi yang lainnya saya ya kurang bisa memastikan sih, karenanya kan ini bukan produk yang segel ya guys ya, jadi ini produk untuk testing. Oke, sekian video dari saya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng. See you next time.